langsung ke Latihan Jakarta pada jalur 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Selamat datang di stasiun Depok di pagi hari di jam 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita mau hunting-hunting kereta di pagi hari ini dan melihat suasana stasiun Depok di jam berangkat kerja. Tadi ada Tokyo 8500, 8510 yang baru aja berangkat dari jalur 3 stasiun Depok tujuan Jakarta Kota. Dia baru berangkat sebagai pemberangkatan awal stasiun Depok. Jalur 4-nya nih ada si JR East 205, 8 kereta tujuan Depok. 8 kereta ini kelihatan banget pendeknya ya. Tuh, jauh banyak apa jaraknya tuh. Ke sana. Jalur satunya, wah bakal masuk lagi nih si Tokyo. Tokyo 8500. Wah. Tujuan Jakarta Kota langsung banyak banget penumpangnya tuh. Jalur 4 tujuan Bogor. Jalur 3 dan 4 sepi ya peronnya, berbanding terbalik sama yang di jalur 1 dan 2. Jalur-jalur KRL komuteran mengarah ke jalur Jakarta Kota. 4. Mengarah ke Manggarai sampai Jakarta Kota. 2, 3, 5, 5, berjalan. Jalur 4 diizinkan berjalan, jalur 4 tujuan Bogor berangkat. Dan di sini buat yang mau ke arah Sudirman Karet Tanah Abang Duri Angke, ini harus naik komuteran tujuan Jakarta Kota dulu dan baru transit di Manggarai nantinya gitu. Ini dia nih Tokyo 8604, komuteran tujuan stasiun Jakarta Kota. Rangkaiannya terdiri dari 12 kereta Tokyo lagi nih, dengan livery baru di bagian mukanya aja, tapi bagian tengahnya masih belum, bagian bodinya belum. Ya, banyak nih yang naik di stasiun Depok Baru. Depok. Itu kabin tengahnya 8000 series ya, Tokyo 8000 ya. Tujuan Jakarta Kota yang di jalur 1 kayaknya masih nunggu aman di depannya. Oh iya ya, abis Tokyo tadi Tokyo lagi ya. Keren. Oh. Langsung dapat aspeksinya hijau. Wih, ngomong-ngomong di sebelah sana udah ada sinyal baru tuh, ada 2. Tapi yang di jalur 3-nya belum ada. Baru di jalur 1 dan 2 sinyal barunya. 4133 terima sebenarnya diizinkan berjalan. Ayo Bu, naik Bu. Bu, naik dulu Bu. Mbak, naik dulu Mbak. Please. Ya, itu kan. Ya, kan. Simbaknya bukannya naik dulu. Jalur 1 Tokyo 8604. Komuteran tujuan Jakarta Kota berangkat. Komuteran tujuan Depok Baru. Pondok Cina, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota. Wah, mantap. Banyak nih keretanya. Ah, akhirnya ada lagi nih yang masuk 8 kereta tujuan Jakarta Kota. Dan masuk nih di jalur 4-nya komuter lain tujuan stasiun Bogor JR East 205, 12 kereta. Di stasiun Depok ini ada 4 jalur ya, dengan jalur 2 dan 3 sebagai sepur belok. Setelah tadi jalur 1 berangkat komuter lain tujuan Jakarta Kota, penumpang-penumpang di jalur 1 dan 2 yang mau mengarah ke Jakarta Kota kembali memadati stasiun Depok di jam 8.16 ini. Masih banyak ya yang baru berangkat kerja. Terlihat juga nih sejumlah penumpang yang turun di stasiun Depok dari komuter lain tujuan Bogor di jalur 4. Banyak juga yang turun. Enggak sih. Adalah beberapa yang turun di stasiun Depok. Mungkin kerja di Depok atau malah baru pulang kerja mungkin. Jalur 4 komuter lain tujuan Citayam Bojonggede Cilebut Bogor berangkat. Jalur 4
tujuan Bogor berangkat jalur 1 tujuan Jakarta Kota masuk nih. Rangkaiannya hanya terdiri dari 8 kereta JRS 205 komuteran tujuan Jakarta Kota. Nih, kalau dia 8 kereta cuma sampai sini dia. Dan sejumlah penumpang harus mengarah ke keretanya. Berhentinya di mana? Kalau 8 kereta atau kalau 10 kereta yang biasanya panjangnya enggak sepanjang 12 kereta. Nah, ada tandanya tuh kayak gini nih. Tuh, tulisannya 8 SF8. Nah, berarti dia bakal berhenti di situ tuh. Dia enggak bakal maju sampai ke ujung depan, tapi dia berhenti di situ. Gitu deh. Aspek sinyal hijau sudah diberikan di jalur 1. Ya, iya, wis mantap. Ada penumpang yang langsung dapat masuk ya. Panjang banget semboyannya. Jalur 1 dari arah Semarang kurang siapa kembali ke Semarang di jalan baru tanggalnya jalur 1. Oke, bakal masuk lagi tujuan Jakarta Kota. Ini dia komuteran tujuan Jakarta Kota terdiri dari 8 kereta. Jalur 4 juga bakal masuk tuh, Tokyo Metro 6000. 8 kereta tujuan stasiun Bogor. Kalau di jam 8-an ini, kalau nggak salah, pemberangkatan Depok tujuan Jakarta Kota cuman jam 8 lewat 11 tadi ya. Si Tokyo tadi yang di awal video. Dan sisanya baru nanti bakal ada lagi tujuan Manggarai jam 9-an. Jam 9 kalau nggak salah. Ya, masuk nih si livery Le Minerale tujuan Bogor 8 kereta. Wah, tujuan Bogor sepi banget. Banyak banget tempat duduk yang tersedia. Dan tujuan Bogor pada 8 kereta ya. Wih, langit lagi bagus cuy. Oke, jalur 4 komuteran tujuan Bogor berangkat. Ya. Pintu ditutup. Komuteran tujuan Bogor, Bogor. Bogor, bro banget. Berangkat dari jalur 4 stasiun Depok. Jalur 1 kembali, wih langsung rame kan tuh. Ya seperti inilah suasana di Depok. Tak henti-hentinya datang penumpang yang berangkat dari stasiun Depok. Ya mantap sih sebenarnya. Jadinya banyak kan penumpang apa? Penumpang komuter lain dan penumpang-penumpang masyarakat yang menaiki transportasi umum. Wih, good job. Transportasi umumnya bagus. Ya bisa dibilang udah bagus lah ya. Cuman masih bisa dimaksimalin lagi. Ya, seenggaknya kita patut bersyukur ya di Jabodetabek ini dan di stasiun-stasiun yang dilewatin KRL komuter lain kita masih bisa punya akses transportasi yang mudah, murah, cepat dan masih bisa dibilang enak dibanding di tempat-tempat lain yang ya gitulah pokoknya di kota-kota lain di Indonesia. Ya patut disyukuri, tapi harusnya jadi perhatian juga ya gimana di tempat lain bisa lah ya diadain juga transportasi umum yang seperti ini seenggaknya di Bandung misalnya. Peron jalur 1 dan 2 stasiun Depok semakin rame lagi deh. Kembali rame, langsung rame. Dan ini dia masuk komuteran tujuan stasiun Jakarta Kota. Tokyo Metro seri 6000. Rangkaiannya terdiri dari, ini kayaknya 8 ya? 8 apa 10 sih nih? Oh ya 8. Tuh 8 kan?
batas berhentinya situ tuh. Ya, dia 8 kereta doang. Ini bukannya tadinya 10 ya, si 60-30 nih ya. Tokyo Metro 60-30. Wah, ayo kejar. Tuh, kejar. Aspek sinyal sudah hijau. Bentar lagi berangkat. Jalur 1, Tokyo Metro seri 6000 diizinkan berangkat. Kemudian tujuan Jakarta Kota. Buat teman-teman, buat Mas Bro, Kak Sis kalian yang bekerja di Jakarta, di Jabodetabek, bekerja setiap hari naik komuter lain atau naik transportasi umum lainnya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat mencari nafkah untuk keluarga, dan hati-hati di jalan. Ayo klakson dong. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video mau kali ini. Kalau suka videonya silahkan di like, jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur 1, rangkaian 12 kereta jalur 1. Jalur 4, jalur 4.